Informasi berikutnya, warga Blora, Jawa Tengah menggelar tradisi panjat pinang di atas sungai dengan posisi melintang, saudara. Tradisi ini diselenggarakan dalam acara sedekah bumi atau ritual rasa syukur akan hasil bumi. Lomba panjat pinang biasanya dilakukan saat perayaan 17 Agustus dengan beragam hadiah yang diperebutkan di pucuk pinang yang telah diberi pelicin. Namun, panjat pinang yang digelar dalam acara sedekah bumi di Blora, Jawa Tengah ini dibuat berbeda, yakni dengan melintang di atas sungai. Tantangannya pun semakin tinggi sehingga tak jarang para peserta terjatuh ke sungai saat memanjat. Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan warga yang tetap lestari hingga kini. Acara sedekah bumi desa merupakan ritual tradisional yang dilakukan warga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Yang unik juga di sini itu di pinggir kali, yaitu ada jambean. Kalau umumnya itu kan jambean ke atas, kalau itu di kami jambean itu, kalau bahasa Jawanya itu mentiung itu loh, Pak, mentiung di atas sungai. Ya, dan nanti terus jatuhnya ke sungai. Nah, itu unik sekali. Bukan hanya panjat pinang, acara sedekah bumi desa juga digelar dengan arak-arakan gunungan yang diperebutkan warga di tengah-tengah desa. Warga bersyukur dapat kembali menggelar acara sedekah bumi setelah sempat terhenti akibat pandemi. Tim Liputan, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.